Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir akan menceritakan sosok ulama, sosok kiai yang sangat tawaddu dan khumul dari daerah Jember. Beliau adalah kiai musikan dari Kalisat. Mumpung sekarang adalah Muktamar NU yang ke-34, maka saya Al-Fakir akan menceritakan kisah perjuangan kiai musikan di dalam NU dan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Jember, khususnya Kalisat, Sempolan, dan Sukowono. Beliau kiai musikan adalah seorang ulama yang terlahir di desa Bragung, Kuluk-Kuluk, Sumenep, Madura. Nama lahir beliau adalah musikan dari ayah yang bernama Abdul Hamid atau Kiai Judi, dan ibu bernama Mulani atau Nyai Judi. Tanggal dan lahir beliau sampai sekarang belum bisa dipastikan. Hal ini bisa dimaklumi karena orang-orang desa di zaman itu tidak terbiasa mencatat tanggal lahir anaknya. Namun menurut perkiraan keluarga, sekitar tahun 1914 atau 1915 perkiraan itu didapatkan dari kesaksian saudara sepupu beliau, Mbah Duha. Kata Mbah Duha, kiai musikan lebih sepuh 6 atau 7 tahun darinya, sedangkan Mbah Duha sendiri seumuran dengan Pak Harto, Presiden RI, yang lahir tahun 1921. Dia awalnya mondok di pesantren Banyu Ajuh, Pamekasan, di bawah bimbingan Kiai Mansur selama 3 tahun. Lalu pindah ke pesantren Banyu Anyar yang diasuh oleh Kiai Abdul Hamid bin Isbat. Di pesantren legendaris ini, beliau menjadi adik angkat dari Kiai Zaini Mun'im, pendiri pesantren Nurul Jadid, dan Kiai Umar Sumberwuringin. Setelah Kiai Abdul Hamid wafat di Mekah tahun 1933, Lora Musikan pindah ke pesantren Bata-Bata yang didirikan oleh putra Kiai Abdul Hamid, yaitu Kiai Abdul Majid. Pada periode ini, setiap bulan Ramadan, Kiai Musikan juga menimba ilmu dan barokah kepada Kiai Ilyas bin Kiai Haji Syarqawi di pondok pesantren Guluk-Guluk, Sumenep. Kiai Musikan lalu melanjutkan pengembaraan ilmiahnya ke Tetanguh, Sampang, berguru Tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah kepada Kiai Jazuli atas saran gurunya. Beliau lalu melanjutkan belajar Tarekat kepada Kiai Romli Tamim, Peterongan, Jombang. Menjelang Perang Dunia Kedua, Kiai Musikan yang masih bujang hijrah ke desa Gelagah Wero, Kalisat, Jember, mengikuti pamannya yang bernama Kiai Bashiran atau Kiai Si'a. Beliau lalu menikah dengan Nyai Nafisah binti Zainuddin. Awalnya beliau merintis pengajaran Al-Quran dan bimbingan ibadah kepada masyarakat sekitar. Di sela-sela mengurus keluarga dan masyarakat ini, beliau masih menyempatkan diri tabarukan sebagai santri kalong di pondok pesantren Sumberwuringin. Di sini beliau mengaji sekitar 1 tahun kepada Kiai Syukri. Tak selang berapa lama, beliau lalu mendapatkan wakaf tanah bekas pemandian umum zaman Belanda dari paman sepupunya yang bernama Haji Idris. Inilah yang kemudian menjadi area pondok pesantren Miftahul Ulum Gelagah Wero, Kalisat, Jember, atau yang lebih dikenal dengan nama Pondok Taman. Di masa revolusi kemerdekaan, Kiai Musikan berada dalam barisan Sabilillah di bawah komando Kiai As'ad Samsul Arifin. Beliau ikut bergerilya di front perang terdepan, mulai dari Sumberwuringin, lalu ke Kalisat, terus ke Sempolan, dan berakhir di Garahan. Wilayah gerilya itu terus meluas sampai kawasan Curah Ledok, Kalibaru, terus ke timur sampai Songgon, Banyuwangi. Modal beliau bukan ilmu strategi dan taktik militer modern ala ex-tentara, KNIL atau PETA. Kiai Musikan memakai ilmu pesantren Nusantara. Beliau mengamalkan hampir semua hizib seperti Hizbun Nasor dan Hizbul Bahar. Semua pejuang yang berada di warisan beliau tak lupa juga diberi ijazah
beberapa amalan dan doa keselamatan. Menurut riwayat, beberapa kali beliau selamat dari terjangan peluru penjajah. Di antara anggota pasukan Gia Musikan yang paling terkenal adalah Putra, seorang pahlawan lokal asal Pakusari Jember yang gugur di masa agresi militer Belanda kedua. Beberapa tahun setelah peristiwa kelam itu, Kiai Musikan atau Kiai Haji Baihaqi dipercaya untuk menjadi Rois Suriah Pengurus Cabang NU Jember periode 1979-1984. Berdasarkan kesaksian Kiai Haji Muzani, salah seorang putra Kiai Baihaqi, pada masa itu Kiai Musikan rutin mengadakan pertemuan dengan beberapa kiai di Jember dan secara khusus beberapa kali pertemuan empat mata dengan Kiai Ahmad Siddiq di Talangsari. Menurut kesaksian putra beliau yang lain, Kiai Haji Rosyidi, awalnya Kiai Musikan menolak konsep penerimaan asas tunggal Pancasila. Beliau mengkhawatirkan masa depan NU dan umat Islam di Indonesia. Sayangnya, beliau tidak bisa hadir di Monas 1983 karena sedang sakit. Beliau diwakili oleh putranya Kiai Rosyidi dan menantunya Kiai Sanusi. Sepulang dari Munas, Kiai Rosyidi dan Kiai Sanusi secara bergantian melaporkan hasil keputusan Munas kepada Kiai Musikan. Setelah pemaparan panjang lebar dan penjelasan tentang berbagai macam sikap para kiai yang hadir, Kiai Musikan lalu bisa menerima keputusan Munas itu dengan lapang dada. Beberapa minggu setelah Munas itu, di awal tahun 1984, Kiai Musikan wafat. Sebelum wafat, salah satu wasiat beliau kepada semua anggota keluarga dan santri beliau adalah, "Engkau matoroah NU, NU, NU." Bahasa Indonesianya, "Saya nitip NU, NU, NU." Begitulah sekilas perjuangan Kiai Musikan atau Kiai Baihaqi dari Pondok Taman Kalisat, yang menjelang wafatnya saja yang dipikirkan adalah NU, NU, dan NU. Marilah kita mengirimkan tawassul Fatihah kepada Kiai Musikan selaku pejuang Indonesia dan pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya di Nahdlatul Ulama. Semoga kita mendapatkan barokah dari beliau dan semoga beliau ditempatkan di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian dari Al-Fakir. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.